penyusunan perancangan undang-undang tentang desa atau apapun namanya sampai dengan Juli tahun 2020. Sehingga dapat diajukan kepada DPR RI pada bulan Agustus tahun 2020. Banyak keluar, Pak Polisi, tolong dibantu untuk bisa keluar, teman-teman. Ya. Ayo, Pak Ketua. Jadi, pengurus saja yang ada di dalam, yang tadi mewakili untuk lobi. Nah, sedangkan yang lain, supaya bisa tertib. Nggak usah ada satu anarkis yang terpenting baju yang masih dipakai nanti dilepas semua kalau nggak apa-apa. Ngapain kita dibohongi oleh pemerintah? Bukan PNS, tetapi kita dipakai baju PNS. Makanya untuk itu, siap-siap kancing Anda, kancing Bapak, dan kancing terkecuali Ibu, jangan. Nanti semuanya harus dilukar sebagai tanda protes kita terhadap pemerintah agar undang-undang ke depan tidak ada satu tindakan diskriminasi. Kami datang dari desa adalah anti diskriminasi. Kami berjuang adalah anti diskriminasi. Seandainya anti diskriminasi ini tetap kita lanjutkan, karena sesuatu ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Nah, kalau Undang-Undang Dasar 45 ini tidak sesuai, bagaimana dengan satu produk undang-undang yang lain? Makanya dalam kesempatan ini, silakan teman-teman yang ada di dalam supaya bisa teratur untuk mundur. Untuk mundur. Yeah.
juga nih. Ayo maju. Maju, maju, maju. Kita tetap satu tekad, satu tujuan. Kita bisa bertekad menuju sana. Kita teruskan berusaha. Rekan-rekan perangkat yang saya banggakan, senasib seperjuangan, kita bukan Kementerian Dalam Negeri yang telah bohong ini.